Langsung mundur. Apa yang membuat Anda tertarik memutar video ini? Apa karena Anda sudah menonton volume sebelumnya? 5 pembahasan hal yang cukup menarik. Durasi waktu video yang panjang. Apa karena saya jarang upload video seperti ini? Sehingga Anda menjadi penasaran dengan konten yang saya ulas. Atau, kalian penonton baru di saluran ini. Jika kalian penonton baru, nikmati saja video ini. Tapi begitu Anda selesai menonton volume 4, pasti kalian juga penasaran dengan pembahasan volume sebelumnya. Ya, begitulah hal aneh dan gelap dibuat. Konten seperti ini memang diproses dengan waktu yang lama, sehingga membuat Anda penasaran dan menekan video ini. Untuk di volume 4 ini, saya kedatangan tamu spesial, yaitu dari saluran dengan nama Ruang Sakit. Jadi dua materi ke depan akan dibawakannya terlebih dahulu, dan sisanya tentu saja akan saya jelaskan. Tanpa berlama-lama, sekarang Anda akan memasuki 5 pembahasan dari episode Hal Aneh dan Gelap dari Internet. Episode yang keempat. Di beberapa negara barat, terkhususnya Amerika, kamera doorbell atau kamera bel pintu menjadi salah satu benda terpenting yang harus dimiliki di setiap rumah. Jika Anda tidak sedang berada di rumah maupun di rumah sekalipun. Pasalnya, kamera ini bisa menangkap aktivitas di luar rumah. Hal itu mereka memasang benda penting ini dikarenakan terdapat banyak serangkaian kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Seperti beberapa tangkapan dari kamera ini. Orang iseng, binatang liar, pencurian barang, penculikan, hingga percobaan. Pernah terekam oleh aktivitas kamera ini dan pria aneh meresahkan yang akan kita bahas. Kisah ini terjadi 4 tahun yang lalu, tepatnya pada 21 Juli 2021. Pemilik akun Facebook dengan nama Amanda Noah memposting status atau ceritanya di sana yang mengatakan kejadian sangat mencekam yang diambil dari kamera bel pintunya. Saat itu dia di rumah seorang diri pada malam itu. Kemudian datanglah seorang pria kekar dengan menggunakan kaos abu-abu, topi yang dia kenakan dengan jenggot lebat dan tato di lengannya. Kemudian membunyikan bel dan mengetuk pintu di depan rumahnya. Amanda, dia dengan segera memeriksa aplikasi yang terhubung dengan kamera untuk melihat pria itu. Amanda mengklaim sama sekali tidak mengenal pria aneh itu. Jadi dia menghiraukannya, tapi pria aneh itu tidak kunjung segera pergi. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Tampak pria aneh itu mengucapkan kata yang sama berulang-ulang sambil mengetuk pintu dan sesekali memencet bel di sana. Dan ingin berbicara dengan wanita itu serta punya pertanyaan. Dan dikarenakan Amanda sendiri di rumah, dia segera menelpon suaminya. Yang pada saat itu si suami secara kebetulan tidak ada di rumah. Dia melaporkan hal itu bahwa ada pria asing di depan pintu rumahnya. Dia juga menelpon polisi. Dan suaminya dengan sigap langsung mengambil alih kamera dari ponsel meskipun dari jarak jauh. Are you sure? Are you absolutely certain? So who are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about maybe fuel. Yeah. Can you hear me?
What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here, because I'm going to rape her and kill her. Do you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I'm going to knock on her door again. Setelah ditanya oleh sang suami, dan pria aneh itu mengatakan hal demikian, pria itu langsung pergi. Tanpa rasa bersalah, saat pergi pun pria aneh itu terus berbicara sendiri di sepanjang jalan. Amanda takut, tapi dia juga takut pria itu akan pindah ke rumah lain dan malah menyakiti seseorang. Jadi dia membagikan rekaman itu ke Facebooknya. Ketika videonya viral, Amanda diwawancarai oleh seorang jurnalis bahwa dia tidak berbicara sekalipun dengan pria aneh itu. Bahkan dia bersembunyi dari pandangannya. Dan pada saat itu ia masih menghubungi polisi. Ternyata sejak awal pria itu tidak berbicara dengan Amanda, melainkan ia berbicara dengan dirinya sendiri. Hanya dengan menonton rekaman itu sudah jelas bahwa pria aneh itu tampaknya seperti tidak waras. Ada beberapa dugaan bahwa atau gangguan jiwa membuatnya seperti itu. Setelah laporan itu ditindak, keesokan harinya pria itu ditangkap. Tetapi ia menolak menyebutkan identitas dirinya kepada petugas kepolisian. Ketika polisi menanyakan namanya, dia hanya menyebut dirinya adalah Roh Kudus. Tapi setelah diketahui nama pria itu adalah Christopher Song yang telah berusia 40 tahun. Christopher didakwa melakukan penguntitan berat, pemaksaan, ancaman kekerasan, dan percobaan perampokan. Serta memberikan pernyataan palsu kepada pejabat publik dalam laporan penangkapan. Setelah diidentifikasi, polisi baru mengetahui dia adalah buronan di daerah California. Saat setelah penangkapannya pada tanggal 20 Juli 2021, ia ditetapkan ditahan tanpa jaminan karena berstatus buron. Menurut laporan penangkapan, Amanda mengatakan dia yakin bahwa Christopher sebelumnya melihat dirinya melalui jendela dapurnya. Sebelum ia mengetuk pintu dan melakukan serangkaian ancaman, setelah Christopher di depan pintu rumah selama beberapa menit, suami Amanda menggunakan sistem intercom untuk menanyakan identitas pria tersebut saat dia berjalan menjauh dari pintu. "Siapa kamu?" Pria tersebut melihat ke kamera dan menjawab bahwa dia sedang mencari wanita yang ada di dalam dan memiliki keinginan untuk dia kembali mengulangi ancamannya dan memberitahu suami Amanda bahwa dia memiliki pisau dan pistol. Setelah beberapa saat, dia kembali berjalan meninggalkan kediamannya dan terus berbicara tidak jelas pada dirinya sendiri di trotoar. Tahun sebelumnya, kantor Sheriff Lewis County di Minnesota juga mengeluarkan surat perintah kepada Christopher pada 9 Oktober 2020. Karena pelanggaran masa percobaan, Christopher sebelumnya ditangkap di Minnesota karena dua tuduhan penyerangan. Salah satunya adalah kejahatan besar. Menurut catatan surat perintah, saat mencari informasi tentang orang ini di internet, terdapat satu foto dari Christopher Sumba yang perkiraan saat itu dia masih berusia 20 hingga 30 tahun. Di mana foto ini menunjukkan dia tampak masih normal. Dia masih rapi tanpa jenggot panjangnya. Belum diketahui dia menjadi orang seperti itu karena disebabkan oleh apa. Tapi dari beberapa artikel juga kurang diketahui berapa tahun dia mendapatkan vonis hukuman penjara. Kita tahu di Indonesia masih cukup minim kasus seperti ini. Tapi setidaknya jangan buka pintu di malam hari jika kalian sedang sendirian di rumah. Saat ada orang asing yang mengetuk pintu rumah dan mencoba menanyai kabar keluarga kalian atau hal apapun itu, bisa jadi orang dengan motif kejahatan terselubung. Atau tidak, itu bisa jadi bukan manusia yang mengetuk pintu rumah Anda. Bali, Indonesia,
Bagi warga negara Indonesia, Pulau Bali sudah lumrah sebagai pulau dengan destinasi wisata alam dan budaya yang tersohor. Hal itu membuat banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara berbondong-bondong berlibur untuk menikmati panorama sekaligus budayanya yang mempesona. Selain dari budaya dan keindahan alam yang kaya, Pulau Bali juga terkenal sebagai salah satu destinasi wisata paling menyenangkan. Hal ini tentu tidak lepas dari perilaku dan kebiasaan warga Bali yang membuat wisatawan nyaman berkunjung. Namun, selain itu, Bali juga terkenal dengan kebiasaan para warganya yang membuat para turis betah berlama-lama liburan di Pulau Dewata. Orang Bali terkenal dengan sifatnya yang hangat, ramah, murah senyum, dan terbuka kepada pendatang. Kebiasaan orang Bali ini menjadi salah satu alasan pariwisata Bali begitu populer di kalangan wisatawan. Pelancong atau turis wisatawan mancanegara telah menjadi salah satu bagian ekonomi Bali. Bahkan di penghujung tahun 2023 kemarin, lonjakan turis yang telah mengunjungi pulau itu mencapai 5 juta lebih wisatawan asing untuk berlibur ke Bali sebagai destinasi liburan mereka. Namun dari tahun ke tahun, cukup banyak turis berbagai mancanegara yang selalu membuat onar dengan memanfaatkan kebaikan, keramahan masyarakat Bali, dengan menganggap dirinya sebagai seorang raja yang perlu mereka layani dan mereka bisa mendapatkan apapun. Tapi tentunya tidak semua pelancong berlaku demikian. Tetapi jika kalian baca artikel di internet tentang kerusuhan atau hal onar yang dilakukan oleh turis luar, bisa dibilang sudah sangat cukup banyak angkanya setiap tahunnya. Dan jika mereka melakukan keonaran yang cukup meresahkan, mereka biasanya hanya akan dideportasi ke negara asalnya. Seperti kasus turis yang akan dibahas ini. Dari awal karir hingga ajalnya, lahir pada 9 Maret 1972 di kota Thonon-les-Bains yang ada di Perancis. Amok Rane mempunyai dua kewarganegaraan di Aljazair dan Perancis. Tapi dia dibesarkan di Perancis. Kemudian setelah dewasa, dia mencoba mengadu nasib dengan pindah ke Inggris. Dan pada saat itu, dia hanya membawa uang pas-pasan. Dan juga hanya bisa bahasa Inggris seadanya. Saat di Inggris, dia sempat menjadi gelandangan. Beruntung dia memiliki tubuh seperti atlet petarung. Dengan tinggi 182 cm, dengan tubuh sebesar itu, dia akhirnya diterima sebagai penjaga di klub malam. Dan tak lama kemudian, dia diangkat menjadi manajemen di klub itu. Karena dia mempunyai tubuh yang kekar, dia menjajal di Mixed Martial Art atau MMA sebagai atlet tarung bebas. Amok Rane juga dikenal sebagai orang yang dermawan dan baik hati oleh rekan maupun keluarganya di Aljazair, Prancis, dan maupun di Inggris. Saat mengikuti MMA dari tahun 1999 hingga 2011, terhitung dia hanya sekali berhasil mengalahkan lawannya. Sisanya dia hanya menerima kekalahan. Dia kemudian pensiun pada tahun 2011. Dari dia bekerja di klub malam hingga telah pensiun dari dunia MMA, dia kemudian membuka banyak usahanya di London. Dan pada puncaknya, dia telah menjadi orang yang sukses. Amok Rane tentu juga mempunyai keluarga. Sosok ayahlah yang dia banggakan. Tapi pada saat itu, si ayah kemudian meninggal di tahun 2007. Dia seperti telah kehilangan cahaya hidupnya. Kemudian, kita maju pada tahun-tahun berikutnya. Namun entah bagaimana, dia yang awalnya sudah mempunyai kehidupan yang enak di London menjadi orang sukses, memilih tinggal di Bali pada tahun 2014. Dugaan sementara dia hanya datang ke Bali seperti turis pada umumnya yang sedang menikmati liburan di pulau itu. Sekitar tahun 2014, Amok Rane menjadi pendatang baru menjalani kehidupan seperti turis pada umumnya. Namun entah mengapa pada pertengahan tahun 2015 hingga berikutnya, dia selalu berbuat onar di negeri orang ini. Suatu ketika Amok Rane pernah makan di restoran dan tidak mau bayar. Bukannya malu atas tindakan yang dia lakukan, dia datang lagi ke restoran tersebut dan mengancam manajer restoran. Akibatnya ia di blacklist di semua hotel, villa, dan restoran. Berhenti sampai di situ, dia juga pernah melakukan pelecehan melalui lisannya. Pernah suatu ketika dia bertemu dengan turis lain, dia kemudian mengatakan, "Istrimu cantik, boleh aku pinjam?" Bahkan saat di jalan raya, ia juga kerap ugal-ugalan dan mengganggu pengunjung lain hingga membuat kemacetan di jalan. Mobilnya diberhenti, jadi orang semua klakson-klakson kan. Jadi dia memang besar badannya, jadi takut. Orang takut sama dia. Istri bule pernah di bisa pakai istri kamu gitu dia. Ya, yang kamu cari gara-gara terus. Sering sih buat onar di sini juga pernah kejadian.
sedikit diam dia di jalan, diam di jalan dia, nggak gini, dibiarin macet. Dari banyaknya keresahan itu, muncullah berbagai macam laporan dari masyarakat agar polisi segera menindak tegas bule kekar itu. Karena sudah begitu meresahkan masyarakat, Polsek kemudian menindaklanjuti dengan melayangkan surat panggilan sebanyak 2 kali. Namun surat panggilan itu dirobek olehnya, padahal pemanggilan itu cuma akan dilakukan interogasi. Dan sebenarnya izin tinggal Amok Rane di Bali telah habis pada 27 September 2015. Karena hal itu juga, polisi ingin membantu pihak imigrasi untuk melakukan deportasi. Puncaknya pada Senin 2 Mei 2016, personil yang berjumlah 25 anggota datang di kediamannya dengan menggunakan peralatan lengkap. Karena mereka tahu bahwa bule beringas temperamental itu akan melakukan perlawanan. Sempat dilakukan negosiasi antara petugas translator, tapi semua itu percuma. Dan benar saja, Amok Rane tetap melawan dengan membawa pisau belati. Ia menantang petugas untuk berkelahi dan minta di... Tidak hanya menantang, Amok Rane juga melontarkan kata-kata menghina kepada polisi dan Presiden Jokowi. Polisi kemudian melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 kali. Tembakan peringatan ini membuat Amok Rane semakin menjadi-jadi. Ia kemudian malah mengejar petugas menggunakan belati. Dan saksikanlah sebentar cuplikan video ini. Langsung langsung mundur. Video memang tidak bisa ditampilkan secara penuh karena video ini terlalu banyak adegan kekerasan untuk ditampilkan. Pada video yang berdurasi 2 menit lebih ini, awalnya gerombolan polisi dengan senjata lengkap tiba di kediaman Amok Rane. Dengan angkuhnya ia mengangkat kedua tangan dengan menggenggam senjata tajam di tangan kanan, seakan mengajak berduel dengan polisi. Kemudian tembakan peringatan sebanyak 2 kali dilepaskan ke langit. Namun, Amok Rane malah berkata yang jika diartikan, "Kemari, paku." Dan polisi mengabulkan keinginannya. Beberapa peluru karet awalnya akan ke tubuhnya. Namun, luar biasanya dia masih bisa berdiri. Dalam banyak kasus, polisi peluru karet ke pelaku sekali dan hal itu bisa membuat pelaku roboh ke tanah. Namun sepertinya hal itu tidak berlaku ke tubuhnya Amok Rane. Peluru karet telah dilepaskan, bahkan dia masih sempat mengejar para polisi dan dengan cukup panik para aparat lari mundur sambil tapi selama beberapa saat perekam tidak berhasil mendapatkan rekamannya karena sibuk mundur sementara waktu. Dia pada akhirnya terpojok di selokan dan polisi masih dengan banyak peluru karet. Seketika tempat dia terpojok tertutup oleh banyaknya debu karena saking banyaknya yang diberikan. Beberapa saat kemudian dia meringkuk dengan posisi lemah keluar dari selokan, tapi polisi masih memberondongnya. Amok Rane kemudian mulai berteriak kesakitan dan sebagai akhir polisi menggunakan peluru tajam untuk mengakhirinya. Dan kali ini tubuhnya benar-benar tidak bergerak. Setelah dilakukan identifikasi pada tubuhnya, terdapat 24 luka dari peluru karet dan 1 peluru tajam bersarang di kepalanya. Dan anehnya juga ada 12 luka dari Oke, sebenarnya dari 12 luka sejak di tubuhnya, terdapat 1 korban lagi yaitu dari pihak polisi. Jadi saat rekaman tidak berfokus pada penembakan itu, nampaknya Amok Rane melakukan penyerangan ke salah satu pihak polisi yang tidak siap menggunakan senjata apinya. Orang itu adalah Brigadir Anak Agung Putu Sudi berusia 39 tahun. Faktanya, saat penyerangan berlangsung, Pak Putu Sudi saat itu sedang berusaha mengamankan lokasi. Tiba-tiba, Amok Rane berlari mengejar. Seketika itu juga, Putu Sudi yang tidak siap dengan senjatanya langsung lari. Namun, saat menghindar, dia malah tertabrak mobil Toyota Avanza yang kebetulan sedang melaju di lokasi, hingga membuat Putu Sudi terpental dan jatuh ke selokan. Melihat kesempatan itu, Amok Rane kemudian sebanyak 8 kali. Hal itu juga cukup terlihat dari video itu saat dia melakukannya di dalam selokan sebelum Amok Rane melemah keluar dari selokan. Dan ternyata 12 luka tajam telah dilakukan oleh Putu Sudi
Meskipun tidak ada informasi Putu Sudi melakukannya dari senjata yang dibawa oleh Amuk Rani atau senjata Putu Sudi sendiri, Putu Sudi kemudian sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, 8 luka itu terlalu parah sehingga pada akhirnya harus meninggal dunia. Amuk Rani Sabit yang pada saat itu berusia 44 tahun dengan tubuh besarnya harus berakhir di Bali. Ibu dan adik Amuk Rani yang dari Aljazair kemudian datang ke Bali untuk mengambil jenazahnya. Dan Amuk Rani dimakamkan di kampung halamannya di Aljazair. Dan sebenarnya ada dua pertanyaan tentang Amuk Rani yang belum bisa terjawab dari media manapun. Apa yang membuat dia menetap di Bali hingga pisahnya kadaluarsa? Dan apa yang membuat kepribadiannya menjadi berubah? Padahal sebelumnya dia dikenal sebagai orang yang dermawan dan baik hati oleh teman, rekan maupun keluarganya di Aljazair, Perancis, dan maupun di Inggris. Hingga kini, kedua pertanyaan itu belum bisa diketahui. Blamsuka merupakan sebuah saluran yang didirikan oleh seorang pria yang berusia 37 tahun yang dikenal sebagai Stephen Blackwood. Dia telah bergabung di YouTube dari tahun 2011, tapi dia mulai mengunggah video ke YouTube sekitar tahun 2015 dengan video vlog random yang sedang berkunjung ke tempat wisata yang sebenarnya durasi videonya tidaklah panjang. Dia juga sering melakukan live bermain video game seperti Fortnite dan banyak game yang dia mainkan. Tapi di sini saya akan berfokus dengan video vlog randomnya. Pada awalnya dia suka membuat video vlog hingga trailer video singkat isi videonya. Kemudian dia sering pergi ke kolam renang sambil bermain dengan anak-anak. Kemudian pada tahun 2017 dia mengunggah video yang berjudul Kid Gets Struck on Right. Di video itu dia mendapatkan lonjakan 14 juta penonton dalam satu videonya. Sebenarnya dalam video itu tidak ada yang spesial. Di video itu dia sedang merekam anak-anak yang akan meluncur lewat perosotan air. Anak laki-laki pertama dia berhasil turun saat tombol berhasil ditekan. Seketika dia langsung meluncur ke bawah. Kini giliran anak yang kedua yang akan melakukannya. Dalam video ini si anak tampak gugup saat tombol ditekan oleh petugas. Perosotan itu tidak bekerja dan si anak ini tambah gugup. Stephen mencoba meyakini anak laki-laki ini bahwa kamu akan baik-baik saja. Dan pada akhirnya anak ini berhasil meluncur. Jujur saja sebenarnya tidak ada yang spesial dari video itu. Tapi algoritma YouTube berhasil membuat video ini ditonton sebanyak 14 juta kali. Oke, sebenarnya jika dia ingin mendapatkan lebih banyak penonton bisa saja. Dia tinggal melakukan formula yang sama yaitu merekam anak-anak yang akan meluncur dari perosotan air. Tapi dia tidak melakukannya. Video-video berikutnya saya rasa dia merekam banyak anak laki-laki di kolam renang di mana dia mendekati anak-anak untuk mengajak mereka menari. Yang tentu saja membuat saya curiga pada pemilik saluran ini bahwa dia memiliki maksud tertentu. Pada playlist YouTube yang bisa dilihat pada salurannya, dia membuat 3 kategori yaitu videonya sendiri dan 1766 dari saluran Watertube dan 13 video dari Transpot. Yang saya simpulkan artinya dia memiliki ketertarikan kuat tentang orang-orang yang ada di kolam renang, terutama pada anak laki-laki. Namun setelah video terakhir yang diunggah pada 8 September 2022, orang ini ternyata sedang terkena kasus. Dalam video terakhirnya dibanjiri oleh komentar. Isi komentarnya kurang lebih menjelaskan bahwa dia telah ditangkap dan didakwa melakukan terhadap anak di bawah umur. Stephen Blackwood merupakan seorang guru di Kanada. Dalam beberapa artikel yang saya temukan, Stephen ditangkap pada saat itu didakwa dengan 3 tuduhan. Pada awal November 2022, kepolisian memulai penyelidikan atas laporan seorang pria yang merekam anak-anak di area kolam renang berbagai hotel. Polisi kemudian menangkap Stephen Blackwood. Dia kemudian didakwa, tapi kemudian dibebaskan dengan syarat. Pada tanggal 2 Desember 2022, pria berusia 37 tahun ini kembali ditangkap karena melanggar ketentuan perintah pembebasannya. Dan terakhir pada tanggal 2 Februari 2023, Stephen Blackwood didakwa melakukan di sebuah sekolah tempat Blackwood pernah bekerja sebagai guru pengganti. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2024, Stephen Blackwood dijatuhi hukuman 14 bulan penjara, tambahan di luar masa penahanannya, serta 15 tahun masa percobaan, dengan persyaratan ketat setelah pembebasannya. Kini predator itu harus merasakan dinginnya jeruji besi. Selama beberapa tahun terakhir hingga pada 2022, dia telah mengunggah videonya dengan anak-anak. Nampaknya ini menjadi bukti kuat bahwa ia telah anak di bawah umur. Hal masa lalu seperti ini bisa dibuktikan di masa yang akan mendatang. Bahwa apapun yang kalian unggah ke internet bisa menjadi bukti atas kejahatan yang akan mendatang, meskipun di antara kalian belum melakukannya.
Michael Zenera yang berusia 34 tahun dari Italia Utara, bekerja sebagai buruh konstruksi di jalur kereta api. Ia melakukan pekerjaannya sebagai seorang tukang las untuk memperbaiki rel kereta api. Sebagai pria yang tidak ketinggalan zaman, Michael Zenera juga mempunyai akun TikTok. Dalam akunnya, dia tampak memposting aktivitas keseharian termasuk pekerjaan. Jika dilihat postingannya, Michael tampak mencintai pekerjaan yang dia lakukan. Pada tanggal 30 Agustus 2023, di hari itu Michael mendapatkan firasat yang cukup aneh dalam hidupnya. Di tanggal itu dia memposting sebuah foto di akun TikToknya. Dalam foto ini menampilkan trek rel yang sedang ia las. Yang anehnya saat pengelasan rel, membentuk sebuah salib merah yang terbuka di sana. Dalam foto itu Michael menambahkan konteks yang bila diterjemahkan, "Ini pertama kalinya terjadi padaku saat aku sedang mengelas rel dan sebuah salib keluar. Tuhan pasti ingin memberitahuku sesuatu, meskipun akhir-akhir ini aku menelponnya setiap hari, karena ini bukan saat yang tepat bagiku." Intinya Michael seperti merasakan firasat yang aneh dari tanda yang terbentuk secara kebetulan itu. Tapi mengingat Michael merupakan orang yang cukup religius dan taat pada ajaran agamanya, dalam hal yang dipikirkan tentang sebuah salib merah yang bercahaya ini pasti memiliki arti yang tidak dapat ia jelaskan. Hal itu dia memutuskan untuk mengunggah gambar itu ke TikToknya sebelum akhirnya dia melanjutkan pekerjaannya. Sayangnya saat postingan tentang foto ini, firasat aneh yang dia rasakan benar akan terjadi setelahnya dan akan mendapatkan jawabannya. An investigation's underway after five railway workers were killed by a speeding train in northern Italy. They were working on replacing parts of the track at the Brandizzo station near Turin when the locomotive slammed into them. Hanya satu hari setelah mengunggah foto tersebut di TikToknya, pada tanggal 1 September 2023, sebuah media lokal memberikan sebuah insiden mengerikan yang sedang terjadi. Michael dan 7 rekan kerjanya sedang melanjutkan pekerjaannya di lintas rel saat malam hari. Menurut beberapa laporan, orang-orang itu sedang bekerja hingga larut malam mengelas rel kereta api. Saat mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya, sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan 160 mil per jam menuju ke arah mereka. Sebagian besar tim pekerja yang membuat mereka terpental hingga ratusan meter ke udara. Malam itu ada 7 orang yang sedang melaksanakan pekerjaannya, tapi dikabarkan ada 5 orang yang menjadi korban. Kelima korban itu diketahui namanya, ada Kevin Lagena 22 tahun, Giuseppe Servello 43 tahun, Giuseppe Lombardo 52 tahun, Giuseppe Acerva 49 tahun, dan Michael Zanera 34 tahun, yang juga dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Apa yang dia unggah ke TikTok sebagai sebuah tanda dari Tuhan merupakan hal malang yang terjadi kepadanya dan 4 rekannya. Laporan awal investigasi menunjukkan hal ini mungkin disebabkan oleh kesalahan komunikasi. Para saksi mengatakan bahwa insiden berkecepatan tinggi tersebut meninggalkan pemandangan yang mengerikan dengan ditemukannya sisa-sisa manusia sejauh 300 meter dari tempat kejadian. Apa yang disebut Michael sebuah tanda salib merah yang bercahaya atau hanya sekedar sebuah kebetulan yang cukup aneh? Yang pasti postingan itu masih bisa Anda lihat di akun TikToknya dan ribuan orang telah mengucapkan bela sungkawa dari komentarnya. Setidaknya apapun agamanya, pria itu meninggal dengan cukup terhormat dengan masih melakukan tugasnya sebagai seorang pekerja yang sedang mencari nafkah. Dan kasus terakhir ini datang dari pria yang bernama Akmal Sheikh. Akmal Sheikh lahir pada tanggal 5 April 1956 yang berasal dari Pakistan. Tapi saat masih anak-anak, dia bermigrasi ke Inggris. Saat di Inggris, dia melakukan pendidikan secara penuh. Akmal kemudian menikah dengan istrinya. Tapi yang awalnya si istri beragama Hindu, kini harus pindah ke agama Islam karena si Akmal beragama Islam. Mereka kemudian memiliki 3 orang anak, 2 putri, 1 putra. Perlu diketahui ketika mereka menikah hingga memiliki anak, terjadi sekitar tahun 80-an, sehingga banyak catatan yang kurang diketahui tentang nama istri dan anak-anaknya, serta pekerjaan pertamanya. Hanya ada keterangan dia tinggal di London, Inggris. Akmal dan keluarganya kemudian memutuskan untuk pindah ke Amerika, di mana Akmal akan memulai sebuah bisnis sebagai agen real estate yang kemudian jatuh bangun oleh bisnis itu. Bisnisnya ini kemudian ditinggalkan karena Akmal bangkrut dan membuat keluarga tersebut kembali ke London. Kali ini di London dia mendirikan sebuah perusahaan taksi dan selama bertahun-tahun bisnis taksinya ini mulai berkembang. Namun kegagalan bisnis keduanya juga terjadi, yang dimana bisnis taksi dia pada akhirnya juga bangkrut. Hal ini terjadi di tahun 90-an. Namun dia masih memiliki beberapa karyawan tapi hanya tinggal sedikit. Itu masih berlangsung hingga tahun 2003. Di tahun itu juga dia terkena beberapa masalah hukum setelah dituduh melakukan pelecehan dan memecat karyawannya secara tidak adil. Dia tidak bisa membayar separuh gajinya selama sidang di pengadilan pada tahun 2004. Hingga pada akhirnya sidang berakhir, Akmal harus berpisah dengan istri pertamanya itu setelah dia mendapatkan tuduhan karena kasus
itu. Dia akhirnya terbukti bersalah dan harus membayar kompensasi kepada korbannya. Dan tidak hanya itu, rupanya dia juga berselingkuh dengan wanita Polandia yang bekerja di perusahaannya sebagai seorang sekretaris, yang pada akhirnya membuat wanita Polandia itu hamil setelah resmi bercerai dengan istri pertamanya. Akmal kemudian menikahi wanita Polandia itu, dan lagi-lagi tidak ada catatan siapa wanita kedua dari Polandia yang telah dinikahinya. Akmal kemudian dikabarkan pindah ke Polandia pada tahun 2005. Setelah menetap di sana, dia mempunyai impian untuk memulai bisnis maskapai penerbangannya sendiri, tentu saja dari uang yang dia dapatkan setelah menjual bisnis taksinya. Namun pada 7 Juli di tahun 2005, ketika dia benar-benar sudah menetap di Polandia, 4 orang secara terpisah meledakkan 4 rakitan secara beruntun di London. Diyakini bahwa 52 orang tewas pada saat itu, dan lebih dari 700 orang terluka akibat insiden itu. Dan ketika dia mengetahui insiden itu, dia mengirim SMS ke 2 temannya yang tinggal di London. Isi SMS-nya pada saat itu berbunyi, "Sekarang semua orang akan tahu siapa Muslim dan apa itu jihad." Setelah 5 bulan penyelidikan, Akmal dianggap sebagai salah satu dalang di balik rencana di London tersebut, karena sebelumnya dia juga telah terjerat dengan serangkaian hukum yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dikarenakan hal itu, pihak berwajib menjadi curiga, termasuk pesan SMS yang dikirimkan kedua temannya. Tapi dakwaan itu pada akhirnya dibatalkan karena kurangnya bukti yang mendukung. Oke, kembali pada impian Akmal yang telah berada di Polandia. Ia memiliki impian mempunyai maskapai penerbangannya sendiri, tapi kurangnya rencana bisnis termasuk jumlah uang yang tidak cukup untuk menjalankan bisnisnya inilah menjadi salah satu alasan untuk tidak melakukan usahanya itu. Istrinya pada saat itu memperhatikan bahwa perilaku Akmal mulai berubah. Di suatu kesempatan, dia pernah mengirim sebuah surat palsu kepada wartawan yang mengatakan bahwa dia telah memenangkan uang senilai 1 juta pound. Dia juga pernah mengatakan bahwa dia sering berhubungan dengan selebriti dan pejabat pemerintah yang tidak pernah dia temui melalui pesan dari email. Dia juga mengaku telah berbicara dengan malaikat Gabriel dari percakapannya bahwa dia bisa menggagalkan kasus di London itu. Seandainya jika dia diizinkan mengadakan konferensi pers, orang-orang mulai beranggapan bahwa Akmal menderita psikosis delusi dan gangguan bipolar. Namun ini masih merupakan teori yang dikatakan orang-orang karena tidak ada catatan medis pemeriksaannya. Akmal juga pernah suatu ketika di tahun 2006 mengemudi di bawah pengaruh alkohol, kemudian juga mendapatkan hukuman penjara selama beberapa saat dan menerima larangan mengemudi selama 3 tahun oleh pengadilan Polandia. Ini sudah begitu jelas bahwa pikirannya terganggu. Dalam omong kosong tentang email yang dia terima, dia mendapatkan pesan dari seorang pria Polandia yang bernama Carlos, yang akan membantu Akmal menjadi seorang musisi besar. Menurut Akmal, si Carlos ini mengenal seorang produser musik di Kazakhstan. Carlos mengatakan kepadanya bahwa produser ini nantinya akan membuat dia menjadi penyanyi bintang pop terkenal. Tapi di sisi lain, Akmal tidak punya bakat menyanyi sama sekali. Saat berhubungan dengan Carlos, si Akmal mengatakan bahwa mereka berdua menulis lagu bersama yang berjudul Come Little Rabbit. Lagu ini dikatakan oleh Akmal akan mengantarkan damaian di seluruh dunia. Namun lagi-lagi ini menunjukkan bahwa delusinya benar-benar parah. Saya akan menyetel lagu yang telah Akmal buat, dan kurang lebih seperti ini lagunya. Come little rabbit, come to me. Come little rabbit, let it. Come and pray, la 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 la. Jedna Boga, la ilaha illallah, la ilaha yang ada dengar bahwa lagunya terdiri dari beberapa kalimat yang dia ulang. Musik ini juga hanya berdurasi 1 menit lebih, dan jujur saja lagunya cukup fals bagi saya. Begitupun dengan 2 pria yang membantu Akmal melakukan rekaman lagunya. Mereka mengatakan bahwa dia seperti orang yang mempunyai kelainan mental. Akmal mengatakan kepada 2 orang itu, lagunya ini akan memiliki dampak yang sangat positif bagi dunia. Kemudian pada bulan September 2007, Akmal akan mengambil penerbangan dari Polandia ke Kyrgyzstan. Dia diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Okol. Okol dikatakan mempunyai klub malam yang cukup besar di Cina, dan di klub malam ini
akan menjadi tempat yang tepat untuk membawakan lagunya yang berjudul Come Little Rabbit. Mereka melakukan perjalanan ke Cina, di mana Akmal akan diantarkan ke Urumqi yang ada di Cina. Pada tanggal 8 September 2007, mereka berhenti di Dunstable, Tajikistan, di mana mereka menginap di Hotel Bintang 5. Okol memberitakan Akmal, dia harus terbang ke Cina sendiri karena penerbangannya penuh. Dan di sini Okol menitipkan sebuah koper kepada Akmal. Okol berjanji akan mengambil penerbangan berikutnya dan akan segera menyusul nantinya. Kemudian pada tanggal 12 September 2007, dia terbang ke Urumqi di Cina. Setelah dia sampai di bandara, masalah terbesarnya ketika dia telah sampai di sana, dia sama sekali tidak bisa bahasa Cina. Akmal tidak tahu harus pergi kemana dan tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, yang menyebabkan dia mondar-mandir cukup bingung dan gugup. Dia kemudian dihentikan oleh petugas bea cukai, dan saat petugas melakukan pemeriksaan pada barang-barang yang dia bawa, termasuk isi koper yang telah dititipkan oleh Okol, hal yang dia tidak sadari di dalam koper yang dia bawa terdapat 4 kg heroin di dalamnya. Tentunya Akmal sangat terkejut dengan isi koper itu. Dia langsung ditangkap oleh polisi Cina, tapi dia mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa koper itu bukan miliknya, dan dia bersumpah tidak tahu apa yang ada di dalam koper itu. Polisi kemudian juga melakukan operasi tangkap tangan untuk menangkap Okol pada penerbangan berikutnya yang akan segera datang. Setidaknya itu yang dikatakan Akmal. Namun Okol tidak akan pernah datang seperti yang dijanjikan oleh Akmal. Akmal dia kemudian dikirim ke penjara Cina. Saat di pengadilan, sidang dimulai selama 30 menit dan putusan hukum memutuskan bahwa Akmal dijatuhi hukuman mati dengan cara disuntik mati. Dan pada bulan Oktober tahun 2008, pemerintah Inggris mengetahui bahwa salah satu warganya yang akan dihukum mati, kemudian mulai melakukan penyelidikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa Akmal. Namun upaya pemerintah gagal. Pemerintah Inggris berupaya membuktikan dengan upaya pemeriksaan psikologisnya dan mencoba membuktikan bahwa dia mempunyai penyakit mental. Saat di pengadilan, Akmal yang belum pernah diperiksa oleh pakar kesehatan jiwa, dia membantah dia tidak pernah sakit jiwa semasa hidupnya. Pihak berwenang Cina mengharuskan terdakwa untuk terlebih dahulu memberikan catatan medis di masa lalu yang menunjukkan bukti adanya gangguan mental. Sebenarnya keluarganya juga berpendapat bahwa Akmal mempunyai masalah kejiwaan, tapi klaim dari keluarganya dibantah oleh Akmal sendiri yang mengklaim dia tidak memiliki riwayat gangguan jiwa. Akmal akhirnya dieksekusi pada tanggal 29 Desember 2009 pada pukul 10.30 waktu setempat dengan cara disuntik mati. Bahkan keluarganya tidak diizinkan menghadiri eksekusi tersebut, dan tubuhnya tidak akan pernah dikirim ke negara tempat ia tinggal maupun ke keluarganya. Hingga hari ini lagu Come Little Rabbit milik Akmal masih bisa didengarkan di YouTube. Dan di balik lagu ini ada cerita dari seorang pria yang mempunyai keinginan untuk menjadi bintang pop terkenal dan mendamaikan dunia dengan lagunya. Namun pada akhirnya dia dituding sebagai pengedar barang haram dan hidupnya berakhir di Cina. Come little rabbit, come to me. Come little rabbit, come and play. Come little rabbit, let us sing. La ilaha illallah. Pria aneh di depan pintu dengan serangkaian ancaman yang mengerikan. Pelancong dari Inggris yang meresahkan masyarakat setempat. Predator yang mengekspos para korbannya di saluran YouTube-nya. Sebuah tanda atau firasat aneh yang berakhir secara tragis. Dan kisah gelap di balik pencipta lagu yang berakhir dieksekusi. Kini Anda dan saya telah menyelami 5 pembahasan dari episode hal aneh dan gelap dari internet. Sudah cukup lama dari beberapa bulan yang lalu. Terima kasih bagi Anda yang telah mendukung saya, entah dari komentar atau menanyakan kabar episode ini di DM Instagram. Terima kasih juga kepada saluran Ruang Sakit yang telah berpartisipasi mengisi suaranya di episode yang keempat ini. Jika kalian menyukai konten yang bersifat mengganggu disertai bukti kasusnya, maka Anda bisa mampir ke salurannya. Terutama untuk kalian yang pernah menemukan bukti video, audio, rekaman acara, saluran dari YouTube yang mengganggu, atau apapun yang bersifat pantas untuk diulas di episode ini. Jangan ragu mengirimkan ke Instagram @di_jelaskan. Jika kasus yang Anda kirim benar-benar menarik, maka akan saya ulas di episode yang kelima nantinya. Terakhir, terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. And goodbye.